Sejauh ini sih saya lihat dari crowd-nya juga spektakuler ya. Pengunjungnya banyak ya, dan bervariasi. Waktu bertanya juga antusias, mereka memang benar-benar pengen cari barang, pengen cari solusi lah gitu ya, konsultasi. Kita sebagai orang yang bergerak di bisnis plastik dan manufaktur jadi dapat wawasan baru nih di sini. Plastik kan udah mulai dikurangin. Jadi solusi dari kita kebanyakan untuk plastik spunbond karena itu untuk recycle-nya lebih gampang. Hampir semua mesin yang kami pamerkan, hampir semuanya terjual habis. Kami bahkan ketemu dengan banyak pihak begitu ya. Kan istilahnya kalau dengan media promosi sendiri ya mungkin terbatas ya. Dengan ini ketemu face to face, bisa janjian, sehingga ke depannya bisa ketemu lebih banyak kesempatan bisnis lah. Karena di Indonesia ini merupakan pameran terbesar. Dari seluruh Indonesia rata-rata customer ke pameran kita yang di Jakarta. We have many repeat customers and customers around, and also they introduce their friends to us. This is something very good about PRI. So that's why this is the fourth year, and now we are already waiting to book for next year. Yeah, we're waiting for 2020.